gue mau jalan-jalan lagi, mau cari kulineran. Let's go. Oke guys, nih gue mau cobain dulu nih kue pukisnya nih. Jadi ini pandan sama ditaburin ini ya, Mrs ya, coklat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ciduk guys. Enak ya. Ini lembut nih jadi kue pukisnya. Pandannya juga berasa. Terus yang lebih enak lagi nih di atasnya dikasih topping Mrs nih. Ini tambah enak lagi. Oke, dihitung Bang sama yang ibu tadi. Tadi ibu tadi berapa? 5.000, 5.000 ya? Iya, 10.000 sama yang mas tadi ya? Iya. Sama saya, jadi? 30 berarti. 30? Iya. Oke. Nah ini mas, ini ada sedikit ini nih. Tanda terima kasih mas. Oh iya. Ya, ini channelnya kalau mau nonton. Ya udah, oke, ini semoga tambah laris. Amin. Cepat habis. Ya, tambah rezekinya. Oke, Mas? Sip. Halo, guys. Nah, kali ini gue lagi ada di Jalan Sumur Batu. Nah, ini perempatan ya. Ya, ini Sumur Batu, Jakarta Pusat. Nah, ini ada yang jualan apa nih? Wah, ini kue pukis ya, Mas, ya? Iya. Nah, kita lihat nih, mau dicetak nih. Gatal. Ada yang bulat juga. Oh gitu. Ini kalau yang hijau pakai apa ini mas? Pandan bang. Pandan ya? Iya. Kalau ini original? Iya. Oh jadi selain yang kue pukis ini ada yang bulat juga ya? Iya. Ini yang kelapa. Oh ini yang bulat nih ya? Iya. Kalau yang bulat berapa nih tuh? Sama sih 1.000. Sama 1.000 juga? Iya. Jadi yang ini juga 1.000-an juga ya? Iya. Harus ditutup biar nggak itu, luber. Oke, siap. Udah. Udah, ya. Itu ibunya mau beli? Iya. Berapa, Bu? Mau beli berapa? Udah biarin saya sekalian aja tar. Saya sama saya sekalian. Ya. Udah ibunya ini kasih gratis saya. Makasih ya, Mas. Ya, udah Bu, hati-hati di jalan ya. Ibu juga mau beli? Ya. Ya udah, Ibu sekalian deh, saya bayarin juga. Saya traktir ya, Bu ya. Ya, sama-sama ya. Jadi bukanya dari jam berapa ini mas? Dari jam setengah 6 udah ready sih. Setengah 6 udah ready. Iya. Biasanya sampai jam berapa nih di sini? Dari rumah jam 5. Terus habisnya nutupnya jam berapa? Paling jam 10 udah habis. Jam 10 udah habis ya. Itu jadi dipakai ini lagi ya. Apa? Margarin itu ya. Biar nggak keras. Jadi ini adanya guys, kalau mau cari ini di Jalan Sumur Batu di perempatan ya. Iya. Ini mas siapa nih mas? Kalau boleh tahu namanya mas? Mustajab. Mustajab? Iya. Oh jadi ini ya, ada kue pancong rasa keju, coklat. Ya Bu, hati-hati di jalan Bu, ya. Serba 1.000. Ada rasa kelapa juga. Saya udah sekalian aja mas, mas saya traktir aja mas. Oh, iya. Tadi udah sekalian, iya. Ya sip. Yo, hati-hati di jalan mas. Oh jadi ini kasih keju gitu ya, diparut ya.
Iya. Jadi varian rasanya ini sebenarnya ada ini ya, keju, coklat itu ya, meses ya. Terus ada kelapa ya? Pandan. Pandan. Kalau kayak gini prosesnya berapa menit sih nih bikin ini? Paling 4 ada. Menit bang. Oh, 4 menitan ya? Iya. Jadi ini emang kalau pagi-pagi ya lagi bikin kue pukis gini emang aromanya harumnya khas banget ya. Iya mas. Jadi orang lewat juga udah kecium nih ya aroma ini kue pukis. Baru lagi nih. Eh? Baru lagi. Ya keju. Baru apa? Iya ya. Oke guys, nih gue mau cobain dulu nih kue pukisnya nih. Jadi ini pandan sama ditaburin ini ya, meses ya, coklat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ciduk guys. Enak ya. Ini lembut nih jadi kue pukisnya. Pandannya juga berasa. Terus yang lebih enak lagi nih di atasnya dikasih topping meses nih. Ini tambah enak lagi. Berapa kue pukisnya? 10. Ya. Enak beneran kue pukisnya. Sudah jadi guys kue pukisnya. Oke, dihitung bang sama yang ibu tadi. Tadi ibu tadi berapa? 5.000 ya? Iya. 10.000 sama yang mas tadi ya? Iya. Sama saya jadi 30 berarti. 30. Iya. Oke. Nah ini mas, ini ada sedikit ini nih tanda terima kasih mas. Oh ya. Ya, ini channelnya kalau mau nonton ya udah. Oke, ini semoga tambah laris. Amin. Cepat habis, ya tambah rezekinya. Oke mas. Ya. Sip. Ya. Sip bang. Yuk.